Okay. Ngam. Kalau macam tu, ngam itu apa ya? Mengerti kali ya, ngam. Kau pergi balik dulu. Kemas baju, kemas muka. Muka penting. Takut orang KL tampak. Betul mak, aku tak tipu. Ah, pergi, pergi, pergi balik. Kemas muka. Jo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK. Sesuai dengan permintaan teman-teman atau cuy-cuy, kita kembali lagi ke konten komedi cuy. Dan konten komedi cuy kali ini banyak banget yang request cuy ya. Intinya requestan ini datangnya dari Instagram dan juga komentar-komentar di video saya sebelumnya cuy. Oke, yang mana video yang akan kita react itu dari channel Syuki Muhammad cuy ya. Ini bukan pertama kalinya saya mereaksi video-video dari Syuki Muhammad cuy. Ada beberapa video yang sudah saya react juga, cuman peminatnya agak kurang gitu ya. Dan akhirnya karena kita kekurangan konten komedi cuy, mau nggak mau kita harus mereaksi ini cuy. Ya supaya ada hiburan tersendiri juga cuy ya. Saya terhibur, cuy juga terhibur. Dan oke, judul videonya itu adalah Naik KL 2 Episode 1. Oke, ini kayaknya ada Naik KL 1 ini cuy. Sudah dibuat naik KL 1 ini. Mungkin sudah video lama kali ya. Wah, trending 4 cuy. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi karena saya penasaran banget cuy, pengen tahu keseruan dari naik KL 2 ini bagaimana. Cuy, kita tengok videonya. Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi. Cuy, 3 2 1 tung. Mempersembahkan. Kok yang muncul kambing sih? Keren banget ini. Wish. Syuki paduan. Oyot. Rahman. Daus ya. Mamat. Brun. Ini Oyot ya. Naik KL 2. Oh, itu Paduan. Ini lawa rus Paduan. Itulah, orang. Kuat sangat mabuk. Kau tak ajak aku minum air tebu. Mabuk boleh kontrol lah. Okay. Susah korang. Mabuk boleh kontrol ya. Cantik tu. Aku ni pun lapar ni. Eh, Paduan, makan dulu. Makan dulu. Ha, makan. Baik, yang kau ni. Bagus lah. Eh, dia. Takkan beli satu ke? Pergilah beli sini. Eh lah, kau ni. Budak pun kau nak pau. Tu tak ada duit, Paduan. Aduh, jangan deh pemalas. Pergilah je kerja. Kerja apanya? Keselak dia. Saya dah tutup dah semenjak efek KP ni. Habis tu, aku jalan dengan KP. Tapi itulah. Semenjak KP ni, ramai kami yang bungkus. Tapi aku nasib baik. Kira nasib baik lah ada bantuan-bantuan rakyat. Asyik. Potong eh, potong. Potong. Tega banget ya. Makan sendiri aja. Pedasium dah lama tutup kan. Nak pergi main. Oh, memang tak buka. Kengkek lah saya Paduan. Betul kata ayam. Daus tu memang bodoh. Baik. Wih. Wih, ini ngam ni. Ini ngam ni. Memang ngam. 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 Apa yang ngam? Apa sih ngam? Ha, baca. Ha, bang, ni minyak belacak bang. Ngam itu apa sih? Bukan yang ni, ni. Pertandingan mancing. Yes. Betul. Pertandingan mancing. Inilah cara kita nak dapat duit. Habis tu, cara kita kena jual surat khabar. Kita sok apa tengkorak kau. Takkanlah kita nak jual sok apa. Pertandingan ni kita masuk. Tengkorak kau. Eh,
Kau tak payah bagi hidup lagi. Gila apanya Pak Duan. Eh Pak Duan, Pak Duan tengok ni Pak Duan. Tempat pertama ni juara ni RM100,000 tau. Oi, RM100,000. Ha, tempat kedua RM500. RM500. Tempat ketiga RM30. RM30 jauh banget. Memang sikit tapi apa. 100k 530. Kau topik ketiga. Dah habis di bank 4 bungkus tak lepas. Ada ke? Sudah, ni pembeli Avina pun ngam-ngam je. Pembeli Avina apa bingit? Lepas ni kotak sana. Lebih beli katlis. Mending gak ada juaranya kalau juara 3 mah. Caya dia satu idea. Apa dia? Apa dia? Apa itu ide? Kambing? Hei Pak Duan, apa pasal kita mari sini? Oh, mereka pada ngumpul nih. Saya mari naik apa? Saya naik bas lah. Habis ilmu kambing mana? Kambing saya tinggal rumah. Oh iya, taruh bawa satu kali. Hei Zuki! Assalamualaikum. Okay. Apa pasal you panggil semua orang mari sini? Apa mau bincang? Ya, ya, ya. Kenapa? Hei. Aku ni ajak korang datang sini ramai-ramai ni nyuruk pada orang kampung. Sebab apa? Sebab aku nak ajak korang buat duit. Ha. Betul tak? Betul. Buat duit. Ben, jom ah. Hey, kau nak kena? Dah nak ajak buat duit. Kau fahamlah jaya MLM. Kau nak kau. Hey, kau stay sini sebelum aku sumpah kau jadi pergi duit kuku. Eman. Tunggu dulu. Pikirannya MLM ya. Padan muka. Pak Duan, tak payahlah ulang pasal saya. Hai, sekali aku lah. Bukan pasal aku, pasal kau. Pak Duan. Nantilah sini, Abang Mamat. Sebelum ketik kuku, sumpah kau jadi aku. Tak sama kan pasal lain? Tak sama kan? Aneh. Aku ni nak ajak korang ni masuk pertandingan mancing. Nak menang hadiah tempat pertama RM100,000. Betul kan? Betul. Ha? Bila tu? Lagi 3 hari. Lagi 3 hari? Tak. Kapan itu? Lagi 3 hari. Dekat mana? Tadi saya baca dekat KL. Ha, dekat KL. Dekat KL. Uluyam. Dekat KL Uluyam. 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 Uluyam kat mana? Uluyam dekat KL Pak Duan. Kan saya cakap tadi. Uluyam dekat KL. Naik KL lagi? Dek, tempat pertama dapat berapa? Ya, juaranya. Pertama. Pak Duan. Cerita. Turang kau, tempat pertama RM100,000 tu. RM100,000. Banyak wang lah. Uyuh. Tempat kedua? RM500. Bagi tahu ya, tempat kedua RM500. Okeylah, RM500 okeylah. Okey. Yang ketiga. Tempat ketiga. Berapa tadi? RM30. RM30. Ayo, apa boleh bayar RM30? Eh, RM30 nasi ayam kenyang kau. Nasi ayam ke leha? Nasi ayam ke leha. Boleh confirm menang ke? Salah seorang daripada kita dapat, tak kisahlah siapa-siapa pun dapat. Dapat tempat pertama, duit kita bagi sama rata. Kalau aku dapat, aku bagi sama rata. Oh, dapat, tim ya. Kau dapat, ceritanya tim. Sebab tu aku ajak korang ni. Kita satu grup. Jadi ya, ya, chance untuk kita menang tinggi. Oh yo, betul lah. Yo yo, bijak juga ini. Sekarang ni aku nak tanya korang, siapa ada pengalaman buat apam balik? Bukan. Pengalaman mancing. Ben. Apam balik. Terus. Dulu saya ikut aku saya mancing. Mancing punya mancing, tarik punya tarik, ingat ikan. Apa dapat? Terima sikal. Sikal. Basikal. Sepeda ya. Pancing ni pancing, tarik ni tarik, sekali dapat. Dapat apa? Rimbaskal.
aku ngakak ikan. Boring. Paduan. Kan saya dah cakap, jangan ulang ulang. Diulang mulu. Okay. Buka Rebiskal. End of Rebiskal. Tak, asal nak pakai Rebiskal lah. Elah, paduan. Aku dah beskal. Ya, bila kita nak tolak OKL? Kita bertolak besok pagi. Lucu ya kata okay. Paduan besok juga. Besok pagi kumpul depan rumah aku, kita bertolak. Ngam. Ha? Okey. Ngam. Kalau macam tu, ngam itu apa ya? Mengerti baju. Kali ya, ngam. Aku pergi balik dulu. Kemas baju, kemas muka. Muka bentuk. Takut orang KL tampak. Betul mak, aku tak tipu. Ah, wui boleh. Kemas buka. Jumpa besok ah. Mati ya. Ah. Pelapan. Kurang ajar banget dia. Taklah. Pakai lansi. Apa yang ni? Kejuran lah. Kemas muka. Pancing pakai joran lah. Takkan pakai lansi. Pak Duan. Diulang lagi. Jangan ulang pasangan orang. Waduh. Aduh. Otak sanggup ku tinggalkan. Oke. Oke cuy. Aduh, sumpah hari ini saya terhibur banget cuy ya dengan adanya video ini. Ini keren banget ya. Apa ya, lucunya itu beda daripada video-video drama pada umumnya. Contoh yang dibuat oleh Syami Sasli, lucunya juga beda. Yang dibuat oleh Syuk ini juga beda. Beda banget cuy ya. Ini lebih, maksudnya lebih press gitu ya. Kayak apa ya. Jadi buat orang yang humorisnya kurang, pasti gak bakalan tertawa melihat video ini cuy. Karena saya humorisnya tinggi atau saya gampang terhibur, saya ngakak melihat video ini cuy. Ini lucu gitu ya, ini lucu banget. Dialognya itu yang membuat saya itu ngakak gitu cuy. Bukan karena tingkah laku mereka gitu ya, bukan semata-mata tingkah laku mereka, tapi dialognya gitu ya, dialognya. Oke. Saya berharap banget semoga teman-teman juga bisa terhibur dengan adanya video ini. Ya semoga kita selalu mengikuti episode ini cuy. Dan sebelumnya saya berterima kasih buat teman-teman yang selalu memberikan asupan ini. Kalau kalian suka dengan video ini silahkan di share ke sosial media yang kalian punya. Kalau nggak suka dislike aja cuy. Dan kalau kalian ingin ternanti-nanti video terbaru dari Andy silahkan di subscribe channel ini cuy. Dan ya mungkin saatnya kita pamit undur diri dulu. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Andy, thank you. Next, thank you next, dan thank you next, bye.